بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سورة الفاتحة pas lo kata asy-syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi pas lo ini suatu fasal dalam pasal ini pada menyatakan isi kahwin Arab panggil al-mahr ada juga panggil sadaq waktu dekat dengan luar sial kalau kita buat kah kak ini sad siapa panggil je lah sadaq ada panggil sin sadaq ha, jadi kalau kita bis kelima kak sad Arab panggil sadaq Nah, kita isi kahwin. Ada semua tempat panggil belanja ada tak? Panggil tak? Ha, belanja. Belanja apa? Tengok tak apa? Hei, belanja apa dia belanja? Lepas tu ada juga panggil mah kahwin. Mah kahwin. Tapi mah kahwin harap lah. Al-mahar. Mar. Mah. Ha, tu. Bagi tulis dengan misa tu tak betul. Mas tu mah. Ni mah ku perak tu. Emas tu. Buat alih dengan mas. Sebenarnya dia daripada Arab. Mahar. Mahar. Mah kahwin. Itu dia. Dari pasal nak nyata tu ni. Nak menyatakan isi kahwin. Ini bukan rukun nikah. Dan bukan pula syarat-syarat nikah. Tapi wajib. Dia panggil wajib. Bila berkahwin. Wajib. Syarat mengwajibkan. Walaupun tak ada sebut apa pun, syarat mewajibkan. Apa dia katanya, dan sunat bagi suami menyebutkan. Hak nak nyata sini, sunat menyebutkan qadar mahar isi kahwin itu, sunat menyebut di dalam akad nikah. Abang tu orang dah sebut bit aku mengkahwin ataupun aku menikah akan engkau hak tu hak rukun dia tu aku tu mesti isyarat pada wali aku menikah dia panggil kata apa dia tu wali yang menikah aku menikah akan engkau arti isyarat pada suami nah akan si Fatimah tu zaujah